Firdaus Oyobo didapatkan telah menyatakan pernyataan yang dianggap menyesatkan bagi masyarakat mengenai persoalan dukun dan syahadat. Nah, pastinya kalian sudah tahu kan persoalan itu? Hal itu menarik seorang Gus Rofi'i turut angkat bicara agar masyarakat tak terkecoh oleh ucapan pengacara dukun itu dalam sosial medianya. Iya, saya ya Allah, kono menungso zaman saya ini kayak gitu ya. Nggak percaya dukun itu artinya batal syahadatnya. Kayak katanya Gus Dur ya, kalau batal syahadat lagi katanya Gus Dur kan begitu. Itu salah itu sesat pikir itu. Padahal di Al-Qur'an sudah jelas, malah yang percaya sama dukun dan peramal itu haram hukumnya. Kok ini malah dibalik? Ya minta maaf lah, jangan sampai nanti ada yang ngelaporin sebagai pasal penistaan agama. Kita nggak usah sebut lah nama pengacara itu, mungkin nggak pas ya kalau disebut di ruangan yang terhormat. Ya pasti itu salah lah. Jadi dibolak-balik itu nggak boleh, itu penyesatan. Nah tugas sampean yang mengedukasi masyarakat. Justru nggak percaya dukun ya malah bagus gitu. Percaya aja sama Allah. Banyak bisa seperti apa nih, Gus? Nah, itu yang enggak boleh itu, yang bukan ahlinya ngomong jadinya rusak. Makanya kenapa saya mau ketemu panjenengan, karena panjenengan ini sebagai penyambung lidah. Gitu kan? Bukan hanya lidah orang benar, bukan berarti saya. Nah, tugas sampean ini dan teman-teman ini bagian dari ibadah. Ketika jenengan menyiarkan sesuatu kebaikan, maka itu pahalanya sangat-sangat luar biasa. Duh, sepertinya Gus Rofi ini belum mendengar berita terbaru mengenai pengacara dukun tersebut nih, pemirsa Rasis. Tenang saja Gus, baru saja Firdaus Oyobo ini telah dilaporkan mengenai hal tersebut beberapa waktu lalu oleh seorang advokat Acem Latif. Ya, jadi malam ini saya mendampingi saudara saya. Ada beberapa teman-teman nih melaporkan saudara Firdaus yang mengatakan di media sosialnya atau di media sosial bahwa orang yang tidak percaya dukun berarti syahadatnya batal. Nah, hari ini kita melaporkannya itu adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan sama dia terkait penyebaran berita bohong. Berita bohong yang dia sebarkan terkait berita bohong yang cenderung menyesatkan kepada orang lain. Dari mana bohongnya? Pertama, orang yang tidak percaya dukun itu pertama tidak batal syahadatnya. Dan di dalam ajaran Islam itu tidak benar justru. Karena logikanya begini, orang yang tidak percaya terhadap dukun syahadatnya batal. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun Islamnya pun batal. Nah, pasal atau undang-undang yang diduga untuk melaporkan kepada saudara Firdaus ini adalah undang-undang ITE, yaitu penyebaran berita bohong. Dan pelapornya adalah saudari Dian. Coba. Jadi hari ini saya didampingin sama rekan-rekanku melaporkan Firdaus Owi Bowo ya, terkait dugaan memberitakan berita bohong. Maksud saya gini, di situ jelas pernyataannya di video itu yang sekarang sudah viral ya. Dia menyebutkan di situ bahwa orang yang nggak percaya dukun itu batal syahadatnya, berarti kan batal masuk Islam dong. Nah, itu bagi saya sebagai pelapor yang umat Islam itu merasakan resah gitu loh, karena kan
agama Islam tuh punya kepercayaan bahwa kita harus percaya dengan Tuhan, percaya dengan Allah gitu loh. Makanya kenapa kami merasa dirugikan, saya juga pastinya mewakili masyarakat atau umat Islam khususnya yang merasa resah gitu loh akibat dari ucapan atau video yang ada di yang diunggah oleh Pak Firdaus Wibowo. Dan seharusnya organisasi masyarakat Islam yang lainnya, contohnya Ansor atau yang lainnya, itu harus mendukung saya atau kami gitu loh dalam pelaporan ini. Pemirsa Rasis, selain menanggapi persoalan Firdaus Oyobo, Gus Rofi'i juga memberikan tanggapan melalui sudut pandangnya mengenai pesulap merah serta seseorang yang katanya ngaku-ngaku seorang Gus. Siapa lagi kalau bukan Gus Samsudin? Kira-kira sebagai sesama pemilik gelar Gus, menurutnya Gus Samsudin ini benar-benar pantas menggunakan gelar tersebut atau tidak sih? Lantas, apa yang ia katakan mengenai seorang Marcel Radiva? Kalau tentang saudara Samsudin ini, kuncinya gini loh. Misalnya ada seorang habaib, lalu dia kepingin dipanggil habaib, sampai bikin undangan aja, ngundang tetangganya aja ditulis. Habib, misalnya Habib Muhammad Sifulan misalnya. Ini nggak baik. Yang benar gimana? Ya ditulis nama. Karena gelar itu dari masyarakat. Nah kalau berkaitan dengan saudara Samsudin, nah memanggilnya Gus ini apakah diframing oleh dirinya sendiri atau orang lain? Saya kan nggak tahu. Nah saya nggak mau masuk di urusannya saudara Samsudin, tapi saya memberikan kriteria bahwa kalau di Jawa Timur atau di kalangan pesantren, Gus adalah panggilan putra kiai. Kalau perempuan, Ning. Nah kalau berkaitan Samsudin itu urusan Samsudin lah. Kuncinya sebenarnya terletak kepada apakah kita ngaku-ngaku Gus untuk kepentingan yang tidak baik, atau kita ngaku-ngaku Gus untuk kepentingan baik misalnya. Saya kan sudah ngasih kriteria. Gus Samsudin ternyata padepokannya ditutup. Nah, terserah teman-teman media ketika sudah mengetahui tentang perilaku seseorang sampai padepokannya ditutup, apakah jenengan masih ikut-ikutan memanggil Gus padahal dia bukan seorang putra kiai misalnya? Kan tergantung panjenengan. Sekarang kalau saya udah enggak usah panggil Gus misalnya, tapi yang lain masih manggil misalnya. Terus dia bikin video masih menulisi. Nah, seorang Gus yang benar, seorang kiai yang benar, dia gak ngaku-ngaku. Saya punya kiai yang Masya Allah luar biasa, putranya Yai Sayyal Mahfud itu. Dia kalau dipanggil kiai, waduh, lo mboten makomnya. Padahal kiai, padahal dia pengasuh pondok pesantren, tunggal. Yai Sayyal Mahfud itu kan ketua umum MUI, mantan Rois Am PBNU. Jadi akhlak itu betul-betul dipakai, bukan malah bangga gitu. Ya Marcel itu, kalau yang saya lihat ya, pesulap merah itu kan sebenarnya dia pemain sulap. Pemain sulap yang menguasai tentang persulapan. Lalu dia melihat ada seorang dukun atau siapa itu yang ada di Blitar itu, dia melakukan trik sulap menurut Marcel. Loh, ini orang melakukan trik sulap tapi dibungkus agama kan itu kan. Ini bahaya ini. Paling bahaya adalah sesuatu yang dibungkus agama tapi disalahgunakan, digunakan untuk melakukan hal-hal yang merugikan umat. Itu paling bahaya karena kita enggak tahu. Nah, Marcel dalam rangka karena dia tahu bahwa itu trik sulap akhirnya kan dibuka tuh. Maka bagaimana? Apa yang dilakukan Marcel? Apa benar atau tidak? Saya setuju itu. Kalau trik sulap, ya trik sulap. Inginnya Marcel kan itu. Gak usah, coba baca ini, nanti tegannya loh, kayak tegan.
orang sakit kok malah tambah ditakut-takuti. Kalau dari MUI itu pasti berpedomannya yaitu agama, bahwa yang namanya dukun, peramal, udah jelas garisnya. NU MUI garisnya jelas. Jadi gini loh, kalau memang itu trik sulap, jangan seakan-akan dengan sulap itu kamu mengaku sakti kepada jamaahmu, kepada pasienmu, padahal itu trik sulap. Kan itu dosa besar. Kalau sampai di situ mengambil uang dari hasil trik sulap yang dibungkus agama, wah dosanya luar biasa. Gimana pemirsa? Sudah jelaskah penuturan dari seorang Gus Rofi'i mengenai fenomena yang menyeret nama Gus Samsudin, pesulap merah, hingga pengacara Firdaus Oyobo? Seperti yang telah kita simak, sepertinya persoalan ini menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik ya pemirsa. Semoga kedepannya semakin banyak edukasi yang bisa disiarkan pada masyarakat Indonesia agar tak terkecoh lagi mengenai perselisihan ini. Dan pastinya bisa menilai mana yang baik untuk diterima dan mana yang tidak. Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment. Pastinya kita akan sajikan berita menarik, terupdate dan terpercaya. Karena Rasis, rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip, tapi fakta.